Jadi kalau main ke daerah ini menuju rumah-rumah yang di tengah sawah itu jalan jalannya seperti ini, teman-teman. Dan kita juga harus wajib ya kalau nggak bisa jalan menggunakan sepatu bot nih, seperti saya juga. Saya pakai sepatu bot. Nah, ini dia rumahnya. Jalannya becek, kecil ya. Tapi tinggal di sini ini. Yuk. Teman-teman, ini namanya tukang ya, masih menggunakan bambu untuk hubung dari kampung ke kampung. Nah, dan di atas itu masih ada rumah sebetulnya, namun jauh di sebelah atas itu masih ada, kalau nggak salah, sekitar rumah. Wah, ada simang mokok deh. Sok. Iya, bana tuh tempuyak. Jalannya jelek, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi si Mamang yang tadi itu habis dari atas itu ya, bawa motornya ke sini. Dan di bawahnya itu ada walungan ya, walungan kecil atau sungai kecil. Nah, jurang juga. Nah, itu jalannya juga kecil dan masih menggunakan batu ya, teman-teman. Wanian si Mamang. Jadi ini jalannya masih batu ya. Oke. Okay. Teman-teman, kita belok ke jalan sawah ya, karena di atas masih ada rumah ya. Di tengah sawah kita coba kunjungin, dan jalannya seperti ini untuk menuju ke rumahnya. Nah, dari rumahnya yang itu. Ini juga jalan ke rumah ini. Nah, ini gak ada lagi akses jalan selain ini ya, teman-teman. Jadi untuk jalan kaki juga harus pandai ini. Kalau nggak pandai bisa tergebrus. Jadi kalau main ke daerah ini menuju rumah-rumah yang di tengah sawah itu jalan jalannya seperti ini, teman-teman. Dan kita juga harus wajib ya kalau nggak bisa jalan
menggunakan sepatu bot nih, seperti saya juga. Saya pakai sepatu bot nih. Nah, ini dia rumahnya. Ini kita berada di pasir. Sudah asing lagi. Kalau di kampung pasti ada ini. Ini namanya WC ya, jamban. Ini WC tradisional. Ini teman-teman, ini sini satu rumah ya, dan dari bawahnya ada tiga rumah. Bayangkan kalian lihat seperti ini, jalannya becek kecil ya. Tapi tinggal di sini ini adem ayem teman-teman. Ini teman-teman jalan penyeberangan ini. Nyebrang. Kebayang nggak kalian jalan di atas kayu pasir begini? Kita lanjut ke rumah yang di atas teman-teman. Ya masih di jalannya yang sengket begini, jalan pesawahan ya. Nah, ini jalannya. Di sini pesawahannya lagi musim macul teman-teman. Wah, ini hujannya juga deras sekali. Nah, ini rumah yang barusan ya.